Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di Ono Ngapa Channel. Biasa lur, mantau di Terminal Tanjung Priok angkatan sore, tapi wis kesorean iki. Jam 6 lebih 15 menit. Armada sing terpantau dari PO Sinar Jaya. Yang berangkat ada 45S tujuan Pekalongan Weleri Banyu Putih. Terus 12 RE Jakarta Wonosobo via Purwokerto. Di sampingnya ada tujuan ke Tegal Slawi. Oh, 85J Pekalongan. 53-nya yang tujuan Slawi Tegal, Tegal Slawi. Kemudian ada GAC. GAC itu untuk tujuan Moga. Untuk Pewaryanto yang masuk sore ini ada 198 putra santri. Berarti sudah 3 hari ini 199-nya tidak masuk. Ini ada apa gerangan nih dengan 199. PO Mawar seperti biasa. 640 tujuan Jakarta Surabaya diberangkatkan. Untuk Pewaryanto yang masuk sore hari ini ada 198 putra santri. On time pokoknya. 19.40 malah. 40 berangkat ini biasanya 19.45 ya. Ini lebih cepat nih. Jawa-Jawa, Mas. Jawa Barat. Tidak. Tapi 99 nang apa maning, Cek? Nang lenger bener. Berarti nang Pulau Gebang apa nang ndi? Oh. Jam 7 kurang 15 menit. Ini dia pantauannya di depan shelter dari Sinar Jaya. Nampaknya penumpang di malam Jumat ini terpantau tidak begitu banyak. Ini tanggal-tanggal apa ya? Tanggung ya? Atau mungkin kalau pekerja itu tanggal tua. Tanggal 19 Januari 2023 masih cukup lama untuk para pekerja menerima bayaran tentunya. Hari Kamis minggu depan sepertinya ramai nih. Masih tersedia tujuan Wonosobo, tujuan Pekalongan, tujuan Slawi, tujuan Moga, serta tujuan Cilacap Kabupaten. RC baru masuk, tumben banget ini. Biasanya ini berangkat siang loh, biasanya jam 5, ini jam 7 baru masuk. Benar-benar nih terminalnya penumpangnya tidak begitu ramai benar. Jam 18 lebih 50 menit ini saya akan mencoba menunggu armada dari PO Sudiro Tunggajaya. Untuk malam ini yang masuk ada armada apa saja, yuk nanti kita lihat bersama-sama. 19.33 bertepatan dengan Komandannya Danisa, Sudiro Tunggajaya Banua ternyata yang masuk pada malam hari ini. Ini sepertinya untuk lain Jogja. Banua dengan livery warna putih, bodinya jet bus. 3
Di belakangnya Sudiro Tengah Jaya Banua ada Agramas Brazegan. Angkatan terakhir dari Agramas yang masuk ke terminal bis Tanjung Priuk. Ini kita menunggu penumpang yang dari Priuk nih, Banua. Dan inilah dia Mbak Meta selaku agen terminal bis Tanjung Priuk. Ini masih menunggu penumpang atau wah. Wah, ini ikut nyampe di KM52 ternyata Mas Bowo, luar biasa. Banua siap diberangkatkan dari terminal Tanjung Priok. Ikut saja Mbak, aduh. Tujuan Yogyakarta, Sudiro Tengah Jaya Banua diberangkatkan kembali dari terminal Tanjung Priok. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Masih ada satu armada lagi, tadi ada penumpang yang tujuan ke Ponorogo. Dan sepertinya saya cukupkan huntingnya pada malam hari ini di jam 8 malam. Ini masih ada Dewantara Ayu, Alvindo. Kemudian ini Murni Jaya Perpal, terus Budiman juga masih ada. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.